بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا حبيب إله العالمين السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا قرة عين رسول رب العالمين السلام على السادات المأسومين السلام على سيد الشباب أهل الجنة أجمعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ma'asumin Assalamu jami'an wa wa malaikatih Assalamu wa Assalamu jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Kita akan melanjutkan pengajian kita dari beberapa topik pada waktu yang lalu Topik kita waktu yang lalu ialah bahwa menurut Al-Qur'an hidup kita itu diciptakan untuk menderita. Bukan tujuan hidup kita itu untuk mencari kebahagiaan karena kita tidak akan pernah mencapai kebahagiaan. Malah kita akan selalu ketipu oleh yang kita anggap sumber kebahagiaan. Ada sebuah buku judulnya The Happiness Trap kita ini hidup mengejar-ngejar kebahagiaan. Tapi ketika kita mengejar kebahagiaan itu kita kehilangan kebahagiaan. Kita tetap menderita. Peristiwa banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia yang sakit juga udah 400-an. Peristiwa itu mengingatkan saya kepada peristiwa yang menggemparkan Jepang. Sehingga parlemen kemudian membikin undang-undang baru. Di Jepang ada satu penyakit yang epidemis. Epidemis itu artinya menyebar luas di tengah-tengah masyarakat. Orang Jepang menyebutnya karoshi. Karoshi itu ialah penyakit yang disebabkan kelelahan karena bekerja. Orang Jepang itu dulu, mungkin sampai sekarang. Orang-orang yang workaholic, kecanduan kerja. Karena ingin mengejar kebahagiaan, mungkin kebahagiaan itu dalam bentuk uang yang banyak, waktu libur yang banyak, untuk itu dia harus bekerja sekeras-kerasnya, dan akhirnya banyaklah orang yang meninggal, seperti yang sekarang terjadi itu karena kelelahan. Orang Jepang udah biasa mungkin kerja 24 jam, kita ini biasanya 24 jam teh, ngeheot, gitu bersiul-siul aja sepanjang hari atau ngambil rokok gini. sambil melamun membayangkan 40 bidadari yang akan menyambut kita kalau kita meledakan tubuh kita sekarang tiba-tiba harus bekerja keras dalam tempo 24 jam sambil dalam pengawasan orang banyak takut salah ada yang bunuh diri ada yang langsung jatuh sakit ada yang langsung meninggal dunia itu karoshi namanya. Orang Jepang sudah lama menderita karoshi karena kecanduan kerja. Kenapa mereka bekerja? Mereka ingin mengejar kebahagiaan. Tapi kerja itu menyebabkan mereka menderita. Jadi janganlah bercita-cita mengejar kebahagiaan. Itu kata Schopenhauer. Nanti ada nasihat Schopenhauer kalau hidup itu menderita, lalu apa yang harus kita lakukan kata? Kalau tujuan hidup itu bukan kebahagiaan, lalu apa lagi? Schopenhauer, seorang filosof Jerman yang terkenal sebagai pesimis. Seakan-akan menurut saya seluruh bukunya dalam bahasa Jerman disebut Parerga und Paralipomena. Tapi khusus tentang penderitaan dia berbicara pada Zweiterband. Band. Ini Erster's Band, ini jilid yang pertama. Saya ini orang yang memperlakukan hadirin itu sama saja. Apakah mereka bayar saya atau tidak? Apakah mereka mahasiswa atau anak SMA? Buat saya pembicaraannya sama saja. Saya tidak mau mendiskriminasi orang dan menganggap orang tidak mampu mengikuti pelajaran saya. Itu meremehkan kemampuan orang banyak. Sopenhower ini menurut saya, menurut anggapan saya, menafsirkan ayat Al-Qur'an dalam seluruh filsafatnya laqad khalaqnal insana fi kabad sudah kami ciptakan manusia kata Al-Qur'an di dalam penderitaan lalu kenapa kamu menghindari penderitaan penderitaan tidak usah dihindari itu harus diterima sebagai bagian dari kehidupan kita laqad khalaqnal insana fi kabad malah Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lain menggunakan kata holakok juga menciptakan. Jadi kita sudah diciptakan selalu dalam penderitaan. Di dalam bagian lain dalam Al Quran Allah berfirman, Innal insana khulqa halua, ida masakul khairu manua, wa ida masahu jazua. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang susah, cemas, ketakutan. Manusia diciptakan dalam keadaan itu. Idza masahul khairu manua. Kalau dia ditimpa berbagai kebaikan, dia jadi tidak mau melakukan kebaikan. Kalau dia mendapat duit yang banyak, dia menjauh dari orang dan mulai manua, mulai bersifat bakhil. Wa idha syarru jazua Dan kalau ditimpa penderitaan Mereka tidak sabaran Jazua itu sigot mubalagoh Dari kata jaza'a Dan jaza'a adalah lawan dari kata sabar Yang akan kita bicarakan Nah kata Sopenhower Jadi kalau kita hidup selalu dalam penderitaan Pertama terimalah penderitaan itu sebagai bagian dari kehidupan Jadi jangan jazua Jangan tidak sabaran, jangan mengeluh. Terimalah itu, katanya. Nah, ini saya kutip beberapa bagian dari tulisan dia dalam buku tadi. Itu hidup adalah penderitaan. Semua manusia menderita. Kita berputar sejak derita karena keinginan yang tidak tercapai, sampai kita menderita karena bosan setelah semua keinginan tercapai. Kita ini menderita begitu ada keinginan. Derita itu kita tanggung. Misal kita ingin punya duit banyak. Tapi begitu duit itu banyak, kita dilanda kebosanan. Kata Schopenhauer, sekiranya kita dilemparkan ke surga. Tapi di dunia ini, di situ tidak ada penderitaan apa-apa. Segala yang kita inginkan langsung tercapai. Apa yang akan terjadi? Kebanyakan orang akan bunuh diri. Mereka menderita kebosanan. Jauh di situ, tuh di sebelah utara yang pada bulan puasa kali ini mungkin puasanya lumayan. Mereka bisa 4 jam lah puasa karena musim panas. Sebelumnya, kalau musim dingin, mereka bisa puasa siang hari itu 1 jam aja. Itu di Iceland, kemarin pemain sepak bolanya pernah datang ke sini. Itu negara itu damai, tidak pernah ada perkelahian tidak pernah ada media sosial yang saling caci mencaci, tidak ada juga calon presiden yang mengklaim dirinya menang sebelum KPU selesai. Orang tidak gelisah di situ. Damai. Tapi kata di musim winter banyak sekali terjadi peristiwa bunuh diri. Mereka bosan dengan kehidupan. Anak-anak mudanya meninggalkan negerinya. "Jadi kalau Bapak ingin dapat tanah yang banyak, pergi saja ke situ." sebagian besar tanah itu ditutupi salju. Atau kalau mau tanah lebih luas lagi pergi ke Antartika, ke Kutub Selatan. Di situ saudaranya ditemani oleh burung-burung penguin. Masih untung temani penguin daripada temani semut atau kucing. Dan kata Sopanower, sekiranya ada tempat yang seperti surga itu, pasti para penghuninya dengan cepat bunuh diri atau gantung diri. Orang itu menderita karena keinginan dia belum tercapai. Nanti kalau sudah tercapai, bosan juga. Dia dilanda kebosanan karena keinginan tercapai. Ganti lagi keinginannya. Terus menerus begitulah penderitaan kita, kata Schopenhauer. Nah, tapi ini kesimpulannya. Dan akhir dari buku itu tentang penderitaan. Schopenhauer berkata, percayalah bapak-bapak, dan ibu-ibu satu-satunya pengajian di dunia ini yang cerita tentang Schopenhauer itu di pengajian al Munawwaroh sampai ada wartawan Inggris kemarin mau wawancara saya perempuan saya cerita bahwa saya menjelaskan tafsir lakukan khalaqnal insana fi kabad dengan Schopenhauer orang-orang ngaji di tempat anda bisa mengerti sopan kata dia oh bisa itulah bedanya pengajian saya dengan pengajian kelompok sana pengajian saya itu bermutu akhirnya karena dia tidak percaya minta coba dikirimkanlah ceramah-ceramah saya tentang sopan saya minta pak harmonis kirim kirimkan ke dia dan dia juga mikir ini ustadnya ini apa rada gila atau kita yang gila gitu ya kok ngajar Schopenhauer tapi saya mengajarkan Schopenhauer dengan mudah ditangkap saya bilang saya tidak mengajarkan mereka dalam bahasa Jerman saya mengajarkan mereka malah dalam bahasa Sunda nah kata Schopenhauer salah satu obat kalau kita menderita ialah melihat orang lain yang lebih menderita dari kita jadi kalau kita menendang batu lalu bengkak ibu jari kita. Lihat orang lain yang menendang pedang sampai terputus. Kalau melihat penderitaan orang lain, kita berkurang penderitaan kita. Tapi kata Schopenhauer, itu berarti bahwa semua orang menderita. Penderitaannya beda-beda lah. Semua orang menderita. Semua macam-macam penderitaannya. Nah, karena semua orang menderita, kata maka tugas kita ialah kalau berjumpa dengan orang lain. Janganlah berusaha membuat orang lain menderita. Malah kita jangan memanggil orang lain itu dengan kata monsieur, tuan. Tapi panggillah mereka kompanyong de misir, saudara di dalam derita. Jadi saya harus panggil Sam, jangan monsieur Sam, komang telefon, jangan. Saya harus memanggil dia Hei kawanku dalam penderitaan. Supaya dia ingat juga bahwa dia menderita. Melihat sesama kita dari perspektif ini mengingatkan kita kepada apa yang paling diperlukan dalam kehidupan kita itu, yaitu toleransi, kesabaran, penghargaan dan pertolongan. Kalau kita lihat orang lain menderita, maka dalam hati kita juga harus tumbuh perasaan ingin membebaskan dia dari penderitaan itu dan kita toleran. Saya mengalami ini kalau orang lagi stres, kita ngomong dikit aja langsung tersinggung. Itu kalau lagi menderita. Ya orang itu makin menderita, makin mudah tersinggung. Jadi kita harus sabar dan salah satu yang diperlukan dalam hidup ini ialah kita sabar. Karena kita menderita, kita juga harus sabar menghadapi orang-orang yang menderita. Berikan penghargaan kepada orang lain, dan kalau mampu, berikan pertolongan. Kita memerlukan itu semua, dan kita berhutang budi dalam hal itu kepada orang lain. Ini inti dari Arthur Schopenhauer. Kata Schopenhauer, jadi apa yang harus kita perlukan dalam hidup ini? Dia belum tahu bahwa ternyata ketika kita menderita, lalu kita menolong orang lain yang lebih menderita penderitaan kita menjadi ringan. Nah, perasaan ikut menderita, di dalam bahasa Jerman, itu ada istilah mitleiden. Leiden itu menderita. Dan mungkin terjemahan kitanya ikut. Ya. Kalau Anda pergi ke Jerman, Anda mau berangkat dari Hamburg ke Braunschweig, di sana tidak ada angkot ada yang lebih mudah diperoleh menghubungi telepon kita ikut pergi bersama kita pergi bersama itu sebut mitfaren kalau nyewa mobil orang yang mau ke Brunswick dari Hamburg kita ikut aja itu dalam bahasanya pakai mit mitfaren saya teringat saya pesan juga mau ke Brunswick mau berangkat ke Brunswick dari Hamburg Tolong diteleponin Midfar. Saya datang ke tempat ngumpulnya itu orangnya mengerikan, rambutnya dicat dan semuanya ke atas, di tengah-tengah itu dicat. Lalu ada tato-tato lah. Saya ngeri. Saya ingat bahwa Don judge the book by i cover. Ternyata orangnya baik. Ngajak ngobrol. Macam-macam waktu itu menjelang May Day hari buruh yang biasa banyak yang tato-tato itu. -tato. Orangnya ternyata baik. Ketipu saya. Ketipu dengan orang yang pakai peci putih, jubah putih, dan lain-lain yang putih. Tapi dia baik dan sampai di ujung itu gak mau dia dibayar. Ini gila orang ini, saya ulang. Gak mau dibayar. Padahal dia sengaja menyewakan mobilnya untuk memperoleh pembayaran. Tapi mungkin dia hanya ingin ada orang lain yang pergi bersama dia saja. Tidak sendirian. Ada seseorang yang mitfar. Kembali lagi. Mitleiden artinya ikut menderita. Die Gute des Herzen besteht in einem tief gefühlten universellen Mitleid mit allem, was Leben hat. Yang baik dari hati itu, atau kebaikan hati itu terdiri dari perasaan ikut menderita yang bersifat universal yang dirasakan jauh di dalam hati kita perasaan ikut menderita mitleiden itu yang tief gefühlten yang dirasakan jauh di dalam lubuk hati dengan semua orang yang punya kehidupan semua orang yang hidup dan itulah kata Arthur Schopenhauer inti dari etika saya. Belajarlah kita merasakan dengan sangat mendalam keikutsertaan kita dalam penderitaan orang lain. Mit Leiden, seorang orang lain. Was Leben hat, siapa saja yang punya kehidupan. Itu empati yang universal. Ini pemecahan Islam. Bagaimana kita kalau menderita, kalau kata Schopenhauer, berusahalah untuk ikut menderita bersama orang lain. Bahkan dengan ikut derita universal itu, derita kita akan bisa kita tanggung. Kita sama-sama menderita. Oh, saya ingin mengizinkan Ustadz Miftah di sini membacakan sebuah puisi dalam bahasa Persi. Saya berusaha menghafalkan puisi itu dalam bahasa Persi. Enggak hafal hapal dan disitulah kelebihan Sir Miftah dibandingkan saya. Di gedung PBB itu, kalau kita masuk gedung PBB itu ada ruang masuk yang panjang dan itunya dituliskan puisi dalam bahasa Persi dengan huruf Arab, puisi bahasa Persi ditulis oleh seorang ahli syair Persi Saadi. Saadi itu untuk anda ketahui dialah yang menulis syair dalam bahasa Arab. balagul ula bi kamalihi kashafad duja bi jamalihi hasunat jami'u solihi, sallu alaihi wa alihi allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad nah sa'di menulis di pintu pbb pintu gedung PBB yang besar itu, salah satu jalan masuknya dihiasi oleh puisi Sa'di. Sa Mengingatkan semua orang yang masuk gedung PBB kepada prinsip yang saya sebut dan ikut menderita bersama derita orang lain. Bani Odam Azoi Keazofarines Haran Cucuswi bedad owaradru zigor tigar uswahoro namonat karor tu agar bemin nate digaron bi kami nasoyan benomet nehan o dami bani o adam azoye yek digaran manusia itu semua bani adam itu adalah anggota dari satu badan cun azof o farines azek goharan karena di langit dulu mereka diciptakan dari zat yang sama sekiranya satu anggota menderita kesakitan dan anggota badan yang lain tidak bisa tidur dalam ketenangan kita ini bani adam semua adalah anggota dari satu badan yang di alam azali diciptakan sebagai satu kesatuan Sekiranya satu bagian badan itu menderita sakit, seluruh anggota badan yang lain akan menderita kesakitan. Sekiranya kamu tidak bisa ikut menderita dengan derita orang lain, tidak pantas kamu disebut sebagai manusia. Tidak pantas disebut sebagai manusia. Bukan manusialah kalau tidak ikut menderita. Tidak mit Leiden terjemahan Schopenhauer itu dalam bahasa Inggris ternyata ada terjemahkan dan dengan compassion, empati. Sekiranya kamu tidak bisa berempati dengan penderitaan orang lain, kamu tidak layak untuk disebut manusia. Saya kira saat itu sebagian diilhami oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mukmin itu adalah seperti satu tubuh jika yang satu menderita yang lain juga akan ikut menderita. Itu pemecahan Schopenhauer untuk mengatasi penderitaan. Ikutlah menderita bersama derita orang lain. Ada berbagai research dan penelitian. Kalau anda lagi stres, lagi depresi, datang ke kampung-kampung, beri bantuan kepada orang lain. Depresinya hilang. Mungkin Fatimiah yang kemarin itu bersama ini, ini juga belusukan ke kampung-kampung itu bisa menghilangkan penderitaan mereka. Karena itu sekarang setelah tidak ada kegiatan lagi, mereka merindukan saat-saat itu, saat memberikan kebahagiaan kepada orang lain atau sharing penderitaan bersama mereka. Kita juga kalau lagi menderita, orang-orang ahlul bait melaksanakan pesan Schopenhauer itu dengan melatih midlidenya ikut menderita. Kita rasakan kehausannya Imam Hussein salamullahi alaihi di Karbala. Kita rasakan derita Imam Ali ketika pengikutnya menjauhi dia. Ketika pengikutnya yang ia bantu, yang ia tolong berlarian meninggalkan dia. Sehingga Imam Ali pernah berdoa. Imam Ali berbaca doa begini ketika pengikut-pengikutnya berlarian kata Imam Ali, "Ya Allah, berilah kepadaku sebagai pengganti mereka teman-temanku yang baik. Dan berikanlah kepada mereka pemimpin yang lebih buruk dari aku. Mereka tidak mau ikut pemimpin kepada Imam Ali. Dan betul itu doa Imam Ali di Ijabah. Imam Ali tentu memperoleh sahabat-sahabat yang mulia di surga, para rasul, para anbiya, para aulia. Sementara umat Islam waktu itu yang ditinggalkannya diperintah oleh Muawiyah. Dan kemudian dari Abena Akilatil Kabad. Jadi pemecahan Schopenhauer untuk hidup yang penuh derita itu ialah kita berbagi derita dengan orang lain. Tadi saya sebutkan ada berbagai penderitaan, ada berbagai riset tentang orang yang menderita, yang menghilangkan deritanya dengan Membantu orang lain dengan ikut menderita bersama orang lain. Salah satu contoh yang sering saya ingat ialah seorang ibu yang berulang kali menderita back pain, sakit punggung, ke rumah sakit berulang ulang. Duitnya habis untuk berobat, punggungnya itu di rumah sakit. Saya sembuh, pulang ke rumah sakit lagi. Sampai satu saat, dia mendengarkan iklan dari radio bahwa ada satu tempat penampungan bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya. Dia datang ke situ dan melihat keadaan bayi-bayi yang sangat mengenaskan. Dia mandikan mereka satu persatu. Dan karena banyak, tidak terasa dia pulang kerja itu sampai akhirnya lewat tengah malam. Masih ada bayi yang dekat dia yang harus dimandikan. Dia tidak merasakan begitu dia pulang, back pain-nya hilang. Ya derita karena tulang punggungnya itu sakit, sekarang hilang karena menolong bayi-bayi yang tidak punya orang tua itu yang dibuang bayi-bayi itu kan sudah mulai hidupnya dengan penderitaan dan dia menolong mereka dan menyebabkan kesembuhan bagi back pain yang sudah bertahun-tahun dan itu tidak bayar apa-apa setelah itu dia mau dibayar oleh panti asuhan itu dia menolak pembayaran itu karena kata sembuhnya back pain saya semua karena perhatian yang saya berikan kepada uh, mereka. Kalau tadi jawaban Schopenhauer be compassionate with dan ikut menderita bersama orang lain. Jawaban Islam yang sebetulnya diberikan juga oleh Schopenhauer di ujung juga yaitu kesabaran atau bersabar. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wa nablu kami sungguh-sungguh dan benar-benar akan menguji kalian akan memberikan penderitaan kepada kalian Seperti saya katakan kata menguji dalam bahasa Arab bala itu berasal dari kata bala yablu balaan artinya derita juga kami bikin kamu menderita sampai kami tahu siapa di antara kalian yang betul-betul mujahid dan siapa di antara kalian yang betul-betul bersabar. Nanti akan kami beritakan kepadamu berita kalian. Hasil dari ujian penderitaan itu dan kesabaran itu wana belu akhbarukum. Kami akan beritakan kabarnya kepadamu. Itu surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat satu. Ayat ini saya sering tes kepada pengajian-pengajian di kampung-kampung itu. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, amal-amal kita ini semua ada ukurannya. Kalau puasa, ukurannya satu kali puasa sama dengan sepuluh hari berpuasa. Sehingga kalau puasa di bulan Ramadan, tambah lagi sawal enam hari, itu sama dengan puasa 360 hari. Ada ukurannya sodakoh itu ada ukurannya bisa sampai 100, 300, sampai 700. Tapi pada umumnya ukurannya itu asro amsalihah, 10 kali. Tapi sebutkan satu amal, biasanya saya sambil mengeluarkan uang 100 ribu. Mengatakan kepada mereka, coba sebutkan amal apa yang pahalanya itu tidak ada batas-batasnya. Yang pahalanya itu tidak ada perhitungannya. Umumnya nggak bisa jawab gitu. Dan saya sebut kalau bisa menyebutkan surat kesekian ayat sekian jadi 200. Kalau bisa menerjemahkannya jadi 300. In ma biruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dipenuhi pahalanya tanpa perhitungan. Bighairi hisab. Bukan lagi sepuluh, bukan lagi seratus, bukan lagi seribu, itu tanpa perhitungan. Bi gairi hisab nggak dihitung-hitung lagi Tuhan memberikan pahalanya kepada orang sabar itu. Innama yuwafasabi ajrohum bi gairi hisab Surat Az Zumar ayat sepuluh. Satu ayat lagi tentang sabar. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة Berkatalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Betapa banyaknya kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Banyak sekali peristiwa kelompok kecil itu mengalahkan kelompok besar. Apa tanda kelompok kecil yang bisa mengalahkan kelompok yang besar? Wallahu maasobirin. Itu orang-orang yang bersabar. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar ayat ini disebut dua kali kecuali ujungnya yang berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu istainu bis sabri was salat. Itu yang satu, innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Kalau di sini ujungnya istainu bis sabri was salat innallaha ma'as sabirin minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita menderita sesuatu, lakukanlah sholat. Punya lakukan sholat, apa itu sholat hajat, atau sebut saja sholat isti'anah, atau sebut sholat istighosa. Pokoknya kita gunakan sholat. Tapi tidak cukup dengan sholat saja. Tidak cukup istighosah, tidak cukup sholat hajat saja tapi harus disertai dengan kesabaran. Istainu bis sabri was salat. Ini akan kita lanjutkan pada waktu yang lain. Bahwa pesan pertama dari Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah Mi'raj adalah pesan untuk kaifa sabruk. Bagaimana kamu bisa bersabar? itu pesan Allah kepada Rasulullah pada waktu Mi'raj. Pada waktu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu Mi'raj ke langit. Itu juga pesan Rasulullah kepada Imam Ali. Itu juga pesan Imam Ali kepada para sahabat-sahabatnya waktu beliau masih hidup. Dan itu pesan para sahabatnya dan para ulama kepada para pengikut mazhab Ahlul Bait sepanjang sejarah. itu mungkin kita ceritakan pada waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mari kita tetap mendoakan kesempatan majelis ilmu ini seluruh bangsa Indonesia mudah-mudahan dapat melewati proses pemilu itu dengan aman dan damai. Betapapun ada orang-orang yang menginginkan situasi pemilu itu tidak aman dan tidak damai kita doakan juga orang-orang yang sedang ditimpa penderitaan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menolong mereka dalam penderitaan itu atau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka makhraja jalan keluar dari segala kesulitannya al hadin niyaw wa kulli niyatin ziyadatan fi sallallahu alaihi wa alihi وَلَعِمَّةِ الطيبين الطاهرين وَسَيِّدَةِ النساء العالمين وأولياء الصالحين الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته